Nama saya Sakya Binti Rasid. Umur saya 56 tahun. Saya daripada Johor Bahru. Saya ni pun tak berapa main sebab dulu saya ada penyakit batuk berdarah. Saya pergi hospital. Doktor kata tak ada apa-apa, sihat. Saya balik je, darah saya keluar banyak. Makcik tak ada penyakit pun, dia kata paru-paru bersih, tak ada kuman, dia kata. Saya dulu pernah mengaji dengan guru kan, tapi tak boleh bawa baru. Sebab ikhlas yang keberapa saya sakit. Jadi saya tak belajar sampai sekarang. Jadi mulanya saya belajar kat sini. Saya, anak saya perkenalkan. Dia mengaji dekat kelas KMP ni. Dia kata bagus mendalamnya lah, macam dia dah pandai. Dia cuma nak betulkan tajwid. Macam saya tak tahu kan. Jadi saya nak belajar ikhra' lah. Kalau boleh sampai kata makfu'an. Masa tu saya mula mengaji 4 orang je. Dengan Ustaz Azim lah. Belajar ikhra'. Dia sampai habis ikhra' 1 lepas tu. Al-Quran ni wajiblah belajar kan, untuk saya tahu lebih mendalam lagi kan. Lama ni saya memang tak tahu jadi apakah kelemahan yang saya ada ni. Dengan KMP saya nak belajar sampai saya kata Quran lah. Buat masa ni memang saya nak kenal huruf alif batal memang susah sikit lah. Tapi dengan KMP alhamdulillah lah, saya boleh kenal sikit-sikit lah. Saya rasa saya nak ulang balik ke betulkan tajwid je. Buat masa ni memang mungkin saya nak ulang balik, insyaAllah lah. Pesanan saya yang kat luar sana yang tak pandai tu, kalau boleh tak tahu ni, kata orang ilmu agama kita wajib belajar kan. Daripada kosong tu sampailah kita kata Quran, kalau boleh kan dia kenal. Siapa saya, siapa yang belajar dengan KMP ni, saya syurkan lah untuk kelas ni kan. Terbaik untuk ilmu dia akhir ayat lah. Mungkin saya ni selalu banyak salah ke, banyak buat dosa masa muda kan. Jadi Allah bagi saya ujian. Mungkin dengan ujian ni saya insya Allah mungkin saya boleh berubah dengan saya baca Al-Quran. Terima kasih Ustazah Ustaz membimbing saya dengan anak saya yang mengenalkan KMP dalam. Terima kasih banyak pada semua tenaga pengajar dengan KMP. Kerana KMP lah saya mengenal huruf.